Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rektor YN Madura, yang pada hari ini sejak hari Jumat beliau dinas di luar kampus dan memberikan amanah kepada saya untuk menghadiri forum ini. Yang kami hormati para wakil rektor, yang kami hormati para dekan dan wakil dekan di lingkungan kampus YN Madura, yang kami hormati para tamu undangan, para stakeholder, khususnya yang mengikuti acara Job Fair Expo 2024, yang kami hormati teman seangkatan saya, teman seperjuangan saya, Ibu Hajah Nur Komaria, dipanggil Ibu Cita, ya. Dan beliau, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang kenal dan beliau owner dari Cita Entertainment yang selalu dibawa oleh Ibu Khofifah, itu aja. Karena undangan kami lebih awal, maka Ibu Cita ini hadir ke YN Madura. Karena kemarin sudah ditelepon oleh Bu Khofifah untuk hadir di acara di Pasuruan bersama Gus Miftah di hari yang sama itu. Terima kasih kepada Ibu Cita yang telah berkenan hadir di ini yang ketiga kalinya Ibu Cita, ya. Oke. Okay. Insyaallah kami ada program public speaking, insyaallah. Saya taruh di Pantai 9, nanti semoga hadir. Insyaallah, amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini adalah kegiatan yang bagian dari tagihan IKU, indikator kinerja utama. Salah satunya adalah program CDC, Career Development Center. Nah, Career Development Center ini adalah bagian dari kegiatan dalam rangka untuk memberikan peluang pekerjaan kepada mahasiswa yang akan diwisuda dan bagi para alumni YN Madura. Oleh sebab itu maka platform dari kegiatan ini adalah 30 lembaga UMKM, BUMN maupun BUMD yang kami undang di sini, tidak semata-mata untuk, sekali lagi, tidak semata-mata untuk mempublikasikan apa yang menjadi produk gitu ya. Tapi di lain itu, jauh dari itu adalah bagaimana lembaga 30 yang hadir hari ini selama 2 hari itu memberikan peluang pekerjaan kepada mahasiswa YN Madura. Itu yang support kegiatan ini adalah dalam rangka itu. Oleh sebab itu maka kegiatan ini tahun pertama untuk program CDC, Career Development Center, ini tahun pertama, sehingga jika ada kekurangan kami mohon maaf. Dan saya pastikan kegiatan ini tidak ada pungutan apa-apa, semua gratis, tidak ada sewa stand, kami yang menanggung semua. Dan ini saya sewa ke Surabaya. Jadi karena di Madura tidak ada, maka kami sewa ke Madura. Kebetulan Mas Dail Harumain yang kemarin baru menutup acara Expo Umroh di Sidoarjo, langsung diboyong ke sini. Itu aja. Jadi hak dari peserta adalah ya stand ini selama 2 hari, kemudian ya konsumsilah ya. Untuk makan siang insya Allah ada. Jadi tidak ada pungutan apa-apa di acara hari ini sampai besok.
konsepnya adalah kegiatan kali ini adalah ya namanya job fair, kemudian selama 2 hari dan hari ini alhamdulillah Ibu Cita hadir, kemudian besok ada lagi dari orang lain gitu ya. Jadi hari ini Bu Cita, yang besok itu dari punya orang lain, seperti itu. Jadi kami atas nama pimpinan keluarga besar YAIN Madura mengucapkan terima kasih kepada 30 peserta yang ikut acara Job Fair Expo kali ini, yang program CDC tahun 2024, insya Allah tahun depan akan kami agendakan lagi yang mungkin lebih persiapan lebih matang lagi, peserta juga lebih matang persiapannya lagi, dan dengan kegiatan yang lebih menarik kira seperti itu. Sekali lagi mohon maaf Pak Rektor tidak bisa hadir di kesempatan kali ini. Yang kedua adalah hari ini ada penandatangan MOU ya, dan PKS, perjanjian kerjasama, yang secara simbolis hari ini MOU-nya dengan 3 lembaga. Yang pertama dengan BPJS, terima kasih kepada Ibu Anita. Jadi hari ini ada penandatangan MOU dan perjanjian kerjasama dengan BPJS, khususnya BPJS Ketenagakerjaan Bu ya, oke. Kemudian yang kedua dengan KTV, ya KTV, gedung paling dekat ya KTV di sini. Tapi nggak pernah diajak makan gitu aja, nggak pernah diajak ngopi, padahal dekat ini. Yang ketiga adalah dengan Hotel Berlian. Ya. Jadi ada 3 aspek di sini, aspek di pemerintahan ada BPJS, dari media itu ada KTV, dan dari aspek hotel itu ya, itu di Hotel Berlian. Nah, sisanya nanti yang belum itu akan kami tindak lanjuti dengan MOU, mohon maaf. Jadi di luar yang 3 ini nanti akan kami tindak lanjuti dengan MOU dan PKS. Yang belum, yang sudah adalah BNI, kemudian BSI, kemudian BTN dan BRI, itu yang sudah melakukan MOU dan perjanjian kerjasama. Sedangkan yang lain nanti akan kami susul di lain waktu. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi kami mohon maaf kehadiran Bapak Ibu di kegiatan Job Fair kali ini, program CDC, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi mohon maaf, dan insya Allah tahun depan akan lebih baik dari acara tahun ini. Terima kasih. Wallahu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.